Nampak geng? Nampak geng? Dekat dah tu. Dekat dah ni. Ini 3 kilo dia ni. Jegerut jegerut. Oh, ni tak apa, solid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan khabar guys. Selamat kembali ke channel Pancing Pamisai. Hari ni saya turun di port biasa di Korek Pasir UKM. Kalau korang nak tahu kat mana lokasi si mancing ni, saya dah sebut tadi Korek Pasir UKM, korang carilah jalan masuk dia sendiri. Okey, mantap. Baik, sekarang ni saya baru sampai lokasi. Sekarang dalam pukul 9 suku, dah lambat dah pun. Kita mulakan aktiviti mancing kita hari ini dengan bismillahirrahmanirrahim dan start cek cacing dulu. Saya mancing pakai cacing je geng, tak ada umpan power-power, tak ada, cacing je. Jom cek cacing dulu. Okey geng, kita dah cek cacing tapi belum cukup ni, tak cukup lagi ni. Kita cari lagi 10 ekor ke. Penat cik cacing, belum mancing dah penat. Oh, banyak. Ada beberapa ekor, 3 ekor. Okey lah, cukup lah, jangan tamak. Cukup lah eh. Potoh. Bismillah. Alhamdulillah. Syukur dapat korek cacing, penat. Yeay, kami datang. Sambat. Mana kelah? Mana? Mana kelah? Okey geng, Pak Amir dah sampai, kita boleh lancar lah. Okey geng, jom kita mancing. Oh, lompat-lompat ikan batin. Nanti kau. Oh, keli besar gila. Ikut merah. Keli ikut merah. So. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berasa hari ni. Okey geng, satu pancing dah baling. Yang kedua saya nak pakai roti lah, saya ingat. Nampak geng? Nampak geng? Dekat dah tu. Dekat dah ni. Ni kalau macam ni, ni biasanya keli. Kalau patin dia dah shoot. Jadi kita tengok lah macam mana. Tapi kalau keli pun mungkin
keli yang bersaiz. Apa kita biar lu? Biar lu. Kita tengok permainan dia. Ha. Kalau ikutkan ni keli lah. Oi, angkat oi, angkat lah. Sebab kita keli kita tak berapa sangat tu yang tak apa tak kisah pun. Tapi kalau kalau paten kita mengalu-alu kan. Shoot, shoot, shoot. Ambil lah. Dia solid tu. Kita nak yang shoot. Lantar biar awak. Ui, besar, besar. Ini memang, memang bukan patin. Ui, besar ni. Eh, apa? Tapi dia punya bebas macam bukan keli. Keli ni. Keli. Oh, yeah. Eh, gorgon. Ui. Ni aku nampak tadi, ikut merah agaknya. Kalau patin ke, kalau bau ke sedap. Dia masalahnya kita nak banai lah. Fahmi dah cakap tadi. Dia nak juga mancing kat sini. Nak juga mancing kat sini. Perambut tu memang kena 40 ke atas. Ini perambut kecil lah, 30. Ni kalau putus pun tak apalah. Nanti dah nampak naikkan. Bapak gorgon lah. Tak ada tempat jual. Jalan ni. Kita nak buka jalan. Curam sangat tu. Kau ada tempat landai lagi di depan tu? Tak ada. Tak ada. Tu je lah depan ni. Kan. Dah jusahkan diri. Boleh naik besar macam ni, kita pindah tempat landai lagi. Ini rezeki siapa ni nanti? Rezeki rezeki banyak mana-mana lah. Pakar apa lah yang kita jumpa. Berapa kilo ni? Ini 3 kilo dia ni. Jegerut, jegerut. Oh, ni tak apa, solid. Tiga kilo dia ni. Oh. Sakit pinggang. Okay geng, ikan pertama saya. Mata kail pun jenis baru ni. Aku rasa boleh pakai lagi ni. Mata kail ni. Up, up. Okey geng, alhamdulillah ikan pertama geng. Keli gorgon. Saya ingat dalam 2 kilo setengah, 3 kilo ada.
3 kilo ada? Tak pegang lagi, tak tahu. 2 kilo setengah. 3 kilo ada ni. 2 kilo setengah ke atas lah. Okey, jom kita sambung mancing. Kita cari tempat yang landai sikit untuk kita baling. Ini tak boleh lah. Okey geng. Kita nak pindah. Sini bukan tak okey, entah. Rasa nak pindah, kita pindah. Pindah bukan jauh, pindah depan tu je. Sini tempat dia tinggi je. Susah nak buat anak ikan. Okay geng, Fahmi nak buat kerja sikit. Biasa kita mancing tempat-tempat macam ni, kita kena buka tempat baru lah. Boleh ke ni? Ini curam sangat ni. Cuba tengok belah sini. Galang. Ikan banyak tu. Okay geng, kita tengah usah-usah pot baru ni. Kalau boleh, kalau okey kita buka. Kalau tak, cari tempat lain lah. Bukan cantik. Tempat cantik. Potong-potong tebu tu sikit dah boleh. Nampak tu. Ikannya dah panggil-panggil lah. Ni. Tak, tu tak apa lah. Sikit-sikit tu. Ni. Kau turun bawah je. Tu potong lalang tu. Okey geng, ni kita buka tempat baru ni. Tak payah potong tu ni. Potong satu je bawah, ambil bawah satu. Jadi tak buang tenaga banyak. Ambil yang bawah tu, potong pangkal dia. Kau ulu atas ni aku tarik. Sini lah geng, nak mancing pot bass kena buka geng. Tapi kita tak claim lah pot kita kan. Siapa yang datang nak mancing lah. Cuma jangan buang sampah lah. Dan jangan apa tu, membuat sesuatu perkara yang tidak baik. Ni jap ni, parang tu sini. Jap. Ni buang ni dulu ni, batang ni. Jap. Inilah. Tarik ni. Sini, kayu buang tadi. Buang atas. Itu buka pot baru geng. Buka pot. Kalau korang tengok dalam video ni nanti, kalau korang datang sini, tahulah ini tempat ni Fahmi yang buka . Untuk kemudahan bersama. Sorry lah geng, kalau korang tanya kenapa abang saya tak tolong. Kaki sakit geng, lutut dah tak boleh pakai. Tapi tempat cantik ni. Yang kali datang buat jangkul, buat tangga. Okay geng, ini selepas tadi sebelum. Sebelum dan selepas, tapi ini tetap tinggi. Untuk orang yang dah sakit lutut macam saya ni, memanglah berbahaya. Nampak Fahmi clear kan, kau bersih gila. Aduh, Nak naik kereta, duduk ni. Ngam, cantik.
Allahu Akbar. Dah macam orang tua, macam umur 60 dah. Kaki dah tak kuat dah. Itulah punca-puncanya mancing. Banyak cangkung. Banyak cangkung, banyak jatuh dekat tebing Sungai Langat. Tak tipu eh, betul eh. Memang itulah punca dia, tak ada punca lain. Kain. Kari kan? Tak, kain. Kena scam lah. Okay gang, kita orang dah start mancing kat sini. Kita tunggulah, ada makan ke tak ada makan. Nampak ikan banyak boiling ni, tapi tak tahulah nak makan ke tak nak. Okay gang, kami kena gang. Yeah. Ke apa? Pedang raya. Alamak. Menari makan dedak? Ini memang favorite dia. Tak larat kan nak bangun, kaki sakit. Tu ada UL. UL buat tarik bandar raya je. Oh mak, hujan. Hujan. Duit kan, duit. Duit, ikan badul. Besar ni, duit ni. Nampak lagi tak? Pot dah cantik lah. Ikan tak ada lagi. Mana nak pergi ikan. Cuaca panas sangat, kita orang pun tak tahan. Apa? Yang panas eh. Bahang. Bahang yang tak ada. Apa tu, tak ada angin. Oh betul, macam macam puasa tau. Gang, kita sambung mancing kat sini gang. Maggi. Sama ayam. Nasi goreng. Eh, nasi goreng ayam. Nampak, cakap pun dah tak betul lah. Dia punya panas menyengat ke otak ni. Sampai oh, hari ni teruk lah. Hari ni teruk lah. Tak berbaloi lagi mancing. Video sebelum ni kita makan kenduri dulu baru mancing. Tapi kali ni mancing dulu baru makan. Air. Oh teruk kumpau ni. Siap apa-apa baru lagi. Tak berbaloi. Okay, terima kasih sudi menonton video ni. Tengoklah macam mana kita adjust video ni macam mana nanti. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.